year jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani Walid Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita selalu diberi kesehatan Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walid Bombana uh, Masih ditemani Reno CCTV nah, <laughs> uh, Di sini ada pemilik gedung atas nama siapa Pak? Muhammadiyah Muhammadiyah yeah. Bapak? Faisal Oh Pak Faisal Oh, jadi yang yang penjaru. Ke Enrekang ya. yang mana kita? Oh, siap-siap. Iya, oh, iya, iya. Jadi beliau ini mau ke Endrekang. Makanya sebenarnya gedungnya sudah lama selesai, cuman ya faktor saya juga sibuk. Pertama ada turnamen audax, terus kedua saya habis dari Jepang. <laughs> jadi ya. Jadi baru ada kesempatan kita on perdana. Oke, Pak, sebelum saya jelaskan tata ruang, ini ukuran berapa ini, Pak? 5x12. Oh, iya. dua belas dua lantai, lantai ya. Oke, umur berapa dan dapat berapa sarang? Sekarang sudah satu tahun enam bulan. Ya? Dari nanti di bulan tujuh sudah masuk dua tahun. tahun. Oh, bulan tujuh nanti masuk iya, 2 dua tahun. Wih, iya, iya. sudah lumayan ya. Iya. Dapat berapa ekor pak? Baru berapa itu sarang ini? Nah, dari... Di atas saya lihat tadi ada sekitar tiga atau empat. Oh, empat sarang ya? Iya. iya. Oke, jadi uh, ini RB rehab ya, bukan hmm. RB baru. Alhamdulillah, hari ini kita on perdana menggunakan SP King Birahi, Tarik Kimbirahi Birahi, dan Inap King Birahi. Oke, okay, Pak, uh, saya akan memperlihatkan sama teman-teman subscriber semua, tata ruang yang benar. Uh, tapi mohon maaf ya, karena penjelasan di dalam ini cukup lantai 1, karena lantai 2 ini tangganya lumayan ya. Jadi bapak nanti kalau bangun gedung usahakan uh, tangga naik itu simpan di pojok belakang saja, Pak, di ruang inap. Supaya Bapak kalau mau melakukan perawatan lebih gampang. Soalnya kalau yang seperti itu banyak kejadian binan kita jatuh dari void. Begitu naik tangga terpleset jatuh. Alangkah bagusnya dibuat akses yang lebih mudah kayak tangga rumah kayak gini Pak ya. Ini rumah-rumah kayu lebih bagus. Jadi jangan pernah mempersulit eh, di ruang kita ada apa di ruang inap. Pokoknya selain akses burung akses kita juga naik ke lantai dua jangan dipersulit biar melakukan perawatan bagus enak penyemprotan panen juga nanti lebih gampang ya oke uh, kita langsung ya gedungnya ada di belakang ini ini luar biasa karena sudah di plus uh, cuman saran saya pak kalau ada rezeki nanti kalau ada waktu ini dikasih pukat keliling ya ini dikasih pukat keliling yang size nya kecil yang paling kecil biar toke tidak naik ke atas karena saya sudah pengalaman binaan sudah banyak Caran isi toke tiba-tiba diserang toke, burungnya kabur ya. Karena iya pukat, ya, Pak. Pukat, pukat jaring ya yang kecil yang jaring. seperti pokoknya size-nya ukuran kelingking saya. -clean clean, jadi kelingking uh, jadi anakan toke ndak bisa masuk ke dalam. Karena sehebat apapun konsultannya sebagus apapun suaranya kalau diserang hama sama halnya bohong <laughs> ya pasti akan gagal. Nah, makanya jadi Ini saja Iya, di. Pak. Ada saya share di channel YouTube. Jadi pukat kita beli satu roll ya. tapi biasanya Diameternya lebarnya Kalau tidak salah kalau bukan 1 meter 80 Nah dilipat 2 Terus dijepit pakai besi holo Besi holo atau kanal C Yang pakai bikin plafon itu Itu ada yang harga satu batangnya itu Kalau tidak salah 20 ribu atau 17.000 ribu 1 batang panjang 4 meter Tinggal jepit Jadi dilipat 2 baru jepit Jadi token tidak bisa naik jadi memang ya, gedung walet itu ini ceritanya, Pak, iya, uh, harus serata itu di bawah atap ini. Oh, iya. Di bawah atap apa namanya nih Ruang ampli ya? Iya. Ah, dari situ keliling. Keliling. Insya Allah kalau kita jaga. Uh, karena percuma juga panggil konsultan kalau gedung Dima serang hama. Aduh sama halnya bohong. Karena saya saja sebagai konsultan gedung saya itu safety guys. Pertama ada semplat, ada pukat jaring jadi memang tidak ada akses sama masuk ke dalam Alhamdulillah Oke ayo Pak kita masuk ke dalam kalau ventilasinya sudah bagus mantap di dalam juga stabil nah mulai dari sini nanti dikasih keliling pukat Pak keliling uh, keliling sampai di sana. Oke eh, kita masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Jadi di sini ada empat ribu yang akan kita unkan di baru. Setelah itu kita lanjut ke Pindrang. Oke. Uh, ini ini jujur ya gedung ini sebenarnya sangat bagus sekali. Ya lokasinya juga termasuk lumayan karena baru ini. Populasi burung lumayan-lumayan bagus ya. Cuman memang uh, kata tim ya kemarin ini kotor ya. Kotor terus tata ruangnya juga salah-salah. Formasi Twitter juga salah-salah. Jadi uh, Alhamdulillah ini sudah di-on kan sama tim ya. Bukan saya on kan. Ini sudah ada satu. Pak ini baru ya. ya ini. Juga. Ini nah. baru. Nah itu nah. juga. Itu juga baru. Ya. Ini baru guys, jadi saya permantap lagi, jadi kita pakai sp King birahi Mantap! Jadi saya jelaskan cukup di lantai satu. Nah, di sini ada sekat lar, ya, jadi kita bikin sekat lar di sini. Dan memang setiap penyekatan itu kita harus double karpet, karpet talang. Makanya saya setiap ada binanya masuk jadwal saya pesan dua karpet yaitu karpet bulu dan karpet talang jadi karpet kalau kita pakai satu lapis pak ini tetap akan tembus jadi cahaya dari poin itu tetap akan tembus kalau pakai satu lapis makanya ini kita dobol itu bertujuan agar intensitas cahaya tidak menembus karpet ya jadi jangan pakai satu lapis ini kita berbagi lagi kepada teman-teman semua oke larnya di sini kita pakai full audax 65w Mantap. nah kulitnya di sini terus lmb nya sebelah kanan Oke, kita kasih penan cahaya sedikit. Jadi di sini kita pakai full Audax 65W. Jadi Audax 65W ini selain teh air, tahan panas, dan juga memang suaranya lebih jernih, lebih natural. Ya. Nah, karena di ruang inap itu suara inap wajib wajib on 24 jam. Ya, jadi kalau Twitter speakernya tidak tahan panas, pasti suaranya akan berubah, pecah, kresek, bahkan ada yang mati. Nah, ini kelebihan dari Audax 65W ya. Sebenarnya versi lama juga bagus karena saya gedung yang pribadi saya itu yang sukses rata-rata Audax tipe lama, tapi karena ada keluaran terbaru yang anti air, nah ini lebih bagus lagi ya. Oke, jadi kita kasih formasi 33 di depan, di depan lar ya. E, di depan sekat pintu ini ada formasi 33 saling berhadapan. Untuk siripnya lumayan bagus, bersih. Ini kayu apa ini, Pak? kayunya kayu apa jati putih jati putih Wih, mantap guys oke okay, jati putih bagus ya nah. sengong. oh sengong oke okay, jadi sengong itu kayu kebun ya perlu teman-teman ketahui kayu sengong itu bagus dia sebenarnya tidak dimakan bubuk cuman kekurangannya dia tidak tahan air dia tidak tahan kelembapan dan dia gampang menyerap karena dia itu uh, teksturnya itu berserat pak ya yes. jadi kalau kena air dan memang juga untuk jangka panjang saya tidak sarankan pak okay. karena gedung walet itu kita bangun jangka panjang sampai 50 tahun bahkan <laughs> sampai 100 tahun biar anak cucu kita bisa nikmati yes. tapi kalau kayunya kurang bagus paling ya lima tahun sudah rapuh ya apalagi kalau sering kena air berembes dari atap bocor hancur guys sia-sia kita bangun gedung ya makanya saya itu Udum pribadi tidak sembarang ambil sirip. Kemarin itu saya pesan dari Muna Barat. Yeah. Saya dapat satu kubik itu dua juta enam ratus satu kubik. Iya. Yeah, yeah. uh -uh, saya dapat dua juta enam ratus. Saya terima di tempat. Oh, uh. kan. Di sini dua yeah, empat. oh, beda dua ratus siang. Karena memang dari Muna Barat itu harus naik kapal lagi. Oh, ya, yeah. yeah biaya angkutnya ke itu perjalanan kalau tidak salah 5 jam ya kalau bukan 4 jam 5 jam dari Muna Barat ke Kasipute nah, dari Kasipute lagi dimuat lagi mobil sampai ke lokasi memang <gifat> oke okay. sini ada sekat pintu bisa teman-teman lihat satu tarik dalam masih tetap sama Odax 65W terus di belakang kita kasih sama formasi 33 karena ada rimbal pembatas jadi kita kasih formasi eh, maaf bukan 33 Uh, karena ada rimbalok pembatas, jadi formasi dua-dua saling berhadapan. Di sini juga dua-dua saling berhadapan. Oke, okay. tidak ada sekat di sini karena ada rimbalok. Ya. Oke, okay. cukup sekat pintu di situ. Terus kita kasih di belakang juga sama ya. Semua rata formasi dua-dua saling berhadapan. Oke, okay, tarik dalam ada satu di sini. Audax 65 W. Kalau untuk suhu uh, kelembapan saya rasa stabil ya. Tapi nanti kalau gedung ini sudah banyak sarang, sudah ratusan sarang, mungkin saya lebih arahkan pakai media air di sini. Jadi bapak kalau ada baskom cukup simpan di pinggir, ya. Tapi nanti kalau sarangnya sudah banyak, jadi nanti kasih baskom keliling cukup di pinggir ya, biar kualitas sarang lebih bagus. Di atas juga, nih. di atas juga. Ah, ah. boleh keliling. Oke, okay. uh, masih ada empat gedung ya, saya tidak bisa berlama-lama. Ini ada apa ini pak? Ada onde-onde. Kalau kalian lihat onde onde, saya ingat Mas Yatno ini guys. Mas Yatno itu kalau mau on perdana pasti ada onde onde. Makanya gedungnya sukses semua, eh mantap ini guys. Nah. <gifat> Kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim semoga berkah pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini orang Jepang bingung ini guys. Orang Jepang bingung kenapa ada gula merah di dalam di dalamnya ini kenapa ada gula merah? Ini orang Jepang masih bingung sampai sekarang. Bisa Mantap. Ya, biasanya kalau makanan ini kameramen nanti di belakang. Nanti mau habis baru tawanya kameramen. Oke okay guys, alhamdulillah kita sudah setting. Burung juga sudah mantap ya, sudah menembus LMB. Wih, mantap guys. Langsung masuk, tuh belum keluar-keluar. Nah, uh... Intinya, saya hanya manusia biasa, hanya bisa berusaha berikan yang terbaik, rezeki Allah yang menentukan, Pak. Ya, yeah. saya itu tidak pernah janjikan kesuksesan sama pemilik gedung, karena kita tidak boleh mendaluhi Tuhan, Pak. Jadi, kalau ada konsultan yang hebat, katanya jamin sekian-sekian, ya, jangan percaya. Itu tak kabur, Pak, yakin pasti gedungnya song itu. Intinya, kita berserah diri, yang penting kita sudah maksimalkan, tinggal berdoa, Pak. Ya, terus jaga hama, nanti saya arahkan apa yang harus dilakukan, Pak. Ya, cara penyemprotannya. Karena jadwal kan sudah banyak, binaan saya sudah 600 lebih. Dulu waktu masih 30 gedung, mengecek sambil e, membina sambil mengecek. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Kita membina. Tapi tidak e, bukan berarti kita tidak datang. Suatu saat ada waktu melintas, yang penting komunikasi bagus, lancar. E, tetap kita akan usahakan mengecek, Pak, bagaimana perkembangannya. Jadi kalau tidak sempat, karena binaan kan banyak, biasa karena sudah lewat lupa anda bisa kembali lagi karena operasionalnya besar sekali pak ya begitu jadi harus komunikasi sering pantau-pantau YouTube saya oh Pak Andi posisinya sekarang di sini jadi dari situ bisa diingatkan yeah. kalau tidak diingatkan aduh tidak bisa pak jangan harap bisa dikunjungi ya karena bina 600 lebih mana bisa mau diingat semua pak <laughs> oke semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi uh, 3 RB lagi di baru Ya, Pak, saya permisi. Pak, ya sehat, sukses semua. Sehat, sehat Pak. Ya, Bu, saya permisi. Bu, ya sehat, Bu. Ya, Terima kasih. oke, siap. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Bu.